Kita mencintai, kita memeriahkan,
itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau jam di sini belum larut malam benar, kalau di Banjar sudah palingan jam 11 malam. Jadi kira-kira kalau saya kalau makan bingung, cuma belum ada pesan malam hari ini. Apa pesan Tuhan? Karena kita dalam rangka mencintai Rasulullah, ulang ambil yang kedua tadi yang dibacakan oleh Ari. Dan sering ini kita dengar. Apa tadi ayatnya? Apa tadi maksudnya? Apa dulu tadi? Ulang dikali dan sudahnya lakan-lakan lalu ambil Allah. Karena kita bisa paksa betul dulu. Lagatkan dalam kopi Rasulullah suatu hasanah, kasih begini dulu. Pada diri Rasulullah ada contoh sering teladan. Ini yang perlu kita ingat. Di zaman sekarang contohkan, sudah kita mencontohkan dengan Rasulullah. Apa yang kita contoh? Belum sering di mana-mana mengingatkan Rasulullah sakitullah kita, Rasulullah figur kita, Rasulullah teladan kita. Ada satu singkatan ulang sering ini ulang sampaikan. Kalau di Banjar putar ulang sering sampaikan ini. Biasanya kalau tentara, polisi, tukang anti panah, ada satu grup, grupnya ini kalau disuruh diunjungi pistol supaya menimbang tempat sasaran, itu biasanya hubungan apa namanya, Pak? Buat menimbang, buat menimbang jitu. Jitu apa? Tepat kena, tepat sasaran, mahir. Cuma itu di sini singkatan ji. Inasin ayah di ilal kura, ilal kura, ayah di ilal jannah. Kejujuran membawa kebaikan, setiap kebaikan memasukkan orang ke dalam surga. Rasulullah hidup kita, contoh kita, Rasulullah orangnya dapat gelar al-amin. Kenapa? Karena jujur. Beliau berdagang jujur, Rasulullah dagang sidin. Yuk yang berdagang sekarang, ada kan berdagang? Ada? Masyarakat yang berdagang, yang berdagang jujur. Sudah diingatkan oleh Allah, wajah Allah, Allahul Baikah, Allahul Maribah, bagaimana dagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tadi dari sana, karena belum ini Pak, tahun 1973 dia di salat dulu di dalam sebagian sungai tambak terluar sana. Kemudian tahun 73-74 pindah ke Ahli Baras. Setelah penyebaran ke Gedemas sana di bawah jabatan itu semua Pak ketika kelas 1 tahun 74 karam paham bisa menyok tahu apa udah belum karam ambil sekolah di sini klik karabio naik tadi alam jual alamio kompas klik karabio lalu jalan cuma kesini tuh Pak yang harus keluar dari sini kamu ada salah bisa apa kamu ada kado biru kanan kado paling kau tadi lu ke rumah mama gue ke atas habis maghrib tadi ke sana dulu biasanya ke sana harus ke malam bisa boleh ke banyak jadi ke sini kalau itu ada si makan aja lu minta ke sini karena si makan lebihnya pengawal lebih dulu yang berdagang jujur jangan berdusta lihat bagaimana Rasulullah kalau tadi bagi kemarin di situ bu di sini ada si limpir durian orang. Ada orang datang licik durian. Bukan
Ini karena ya Allah. Kalau dia baru kelarangan, jangan berpikir kelarangan. Orang Islam dengan Islam membantu perekonomian yang satu. Yuk, yang dagang jujur, nambah timbang jujur, jangan sampai timbangan mengakibatkan orang lain rugi. Belum pernah masuk paruh bulan di pasar dulu sebelum bapak parah mereka gini dia. Yang memantar bulan tak kawasan, bukan bulan 10 kilo, tapi sampai itu rumah belum timbang, masih 9 kilo. Yuk, rumah ini rumahnya malah ini loh. Satu kilo pun ada 10 pon lagi. 9 pon. Nah, maka aku orang yang berdegang, sebelum itu dulu, ingat benar. Tapi kalau ingat benar, kan? Riba jadinya. Tapi wajib ini kan ada lagi. Yang jadi bupati, wakil bupati, yang jadi DPR, jadi yang kepala kantor.
Sudahkah kita laksanakan bagaimana Rasulullah? Bagaimana bisa Makkah Al-Mukarramah Madinah Al Munawwarah? Karena apa? Pemimpinnya jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam figur kita. Ya kalau kita memang figur kita Rasulullah, turuti bagaimana Rasulullah di dalam segala hal, baik badan atau wajah apapun. Rasulullah jangankan pemandir, guring saja jujur. Ada ini, ada guring saja berdusta. Ada orang guring berdusta. Bapak dan anak kita itu di sini mengaruh, menustai anak kita. Jadi anak membantu berdusta. Kan ada kalanya memang kita berdusta, tapi jangan dididik anak jadi orang bagus berdusta. Yang kita pikir kita Rasulullah, yang jadi penceramah jujur. Atau tamat sanawiyah, kalau ingat
ada lulus ujian di sekolah itu. Karena dipadahkan orang itu beriman kalau ada lulus ujian. Yang jadi pertanyaan, berimankah kita? Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji. Nabi Ibrahim, kata Allah, Ibrahim lewat mimpi sembelih anakmu, dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Iman Nabi Ibrahim, cintanya kepada Allah luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam dipuji oleh Allah dengan perempuan. Ya Allah, di dalam kamar berduaan, bingung mulut memikirkan kalau berduaan dalam kamar lawan bibinya munas kurangnya kayak apa kira-kira Pak Wakil Bupati. Ya Allah, makanya Pak, maaf kalau Pak Bian kena Pak Banjar arah Pakul Sungai hari Jumat taliwat di muka bendara. Pas belum keluar, siapa ada di dalam rumah? Pembantuan anaknya. Posting pembantuan, melihat ulun supaya biar jangan salah. Terkah kata ulun setiap Jumat masuk ke sana. Kali ulun keluarnya di situ biar dia Allah membimbing tumbuhan pembantuan. Dulu buat Pak 17, dibimbing bagaimana buat Pak 18. Alhamdulillah WB ini sudah habis orangnya. Nah alhamdulillah, cuma tahu yuk belum mencariakan pun aku naik merayang di apalagi mencariakan awalnya iyo dicariakan ada nang kau mana tahu belum ada jatahnya kita ada dua-duanya. Aku naik roda jalur nanti secara tak tahu aku nanti loh apa jadi ni kau pilu sejutaannya. Iya, yang kedua aku nak ikut jalan paling dua. Kenapa geram ya? Karena kau tu dulu banyak bini kan? Kau menyuruhkan ya? Kau gimana? Kau tu kan banyak bisi bini kan? Sebutin tali cacat dibuang sidin di masjid. Maka saya kau bidan dari tempat. Tapi jadi bini jadi kau pilu. Aku ada tak pemaku, ya Allah, tidak kira saja banyak-banyak duluan. Ya Allah lagi, ya Allah masih itu. Jadi musuh kalus, ambil dia banyak guru, baru lagi menggunakan kajak di masjid. Iman, mereka lulus sekarang tidak? Lulus sekadar. Ujiannya ringan sekarang, Pak. Tapi banyak kita umat Islam yang kada lulus. Ya banian kulil anwat itu bobana itu wanisya mukmini. Para nabi kata Allah, sampaikan kepada istri-istri. Istri orang yang beriman, anak perempuan orang yang beriman, pakailah busana muslimah supaya membedakan mana wanita muslimah, mana wanita musyrikah. Banyak kita yang kada lulus. Belum disuruh menyembelih anak, belum kita berdoa lawan bibinian di dalam kamar. Cuma disuruh pakai busana muslimah, kenapa jadi kada lulus? Makanya tolong kita perhatikan. Bulik ini nanti biar buka Al-Quran, karena ingat Al-Quran itu petunjuk pegangan kita. Kalau kita menukar sepeda motor, di dalam sepeda motor ada dua dikasih orang buku. Satu buku petunjuk, satu buku pemeliharaan. Buku petunjuk Al-Quran pemeliharaan hadis. Buku petunjuknya apa? Buka nanti surah An-Nur ayat 30 ini di dunia. Karena ini di sini di ayat ini khusus buat bibinya, tolong pena bapak-bapak, tolong-tolong sangat berharap dengan warga Pak Buas untuk berkaan mengontrol An-Nur ayat 31 ini.
jujur gak Bu? Bu, Ibu, jujur gak? Kalau maknya kayak kepada pihak tak,
duduk seperti ini, misalnya jalan raya menghadap ke jalan Aisyah, tiba-tiba ada orang lewat. Takurihin, kata Rasulullah, Aisyah, kau panggil lewat. Dipanggil, ada apa ya Rasulullah, kau minta ampun, minta minta kau cium kakinya, kalau ada yang kau panggil neraka. Kenapa? Kata Aisyah, kenapa? Ika panggil Allah, karena nak berjalan ini, nak laki tinggi kurus, nak bini lama kelantan. Biasanya ada orang yang bersuara angka 10, Aisyah muka ada bersuara, cuma takut tinggi. Yuk, hati-hati, jaga mata. Jangan menghina ciptaan Allah. Macam itu kurusnya di nakaya pati kalian kan? Dia merancaklah minum di warung.
Karena ini ulun dulu pernah diajari oleh orang umum ketika kita sudah bilang orang itu hendak memilih dua. Nangarap adil itu bukan masalah giliran, tapi nang masuk tas ini harus adil. Sekarang mungkin malam hari itu lu tidak adil lo memilih lu. Kenapa? Bilu lu tadi minum, kalau nyuruh adil bagi lu harus membuangkan bayu itu. Tadi lu makan di rumah di sungai, maka kalau lu tidak adil, berarti lu harus membawakan apa yang disuruh kurang tadi. Dan ternyata lu tidak ada adil, jadi lu harus kitalin dulu. Ini kalau lu tidak pernah. Ini lelakian, ingat-ingat. Kenapa lu mau aja dia yang tidak adil? Iya, lu main minum di warung, makan badai, bawa apaan bini tidak adil juga. Berarti, makan sekali dia makan di warung, makan bingkak, sekali pas habisan. Ada dalam diri kita, ada yang tidak terhabis, ada untuk hanya ini penting, untuk panjang. Untuk arahkan sini, Assalamualaikum, sudah lebih ini. Nah, dia akan mulai nyantai, makan badai, seperti di warung. Cuma kan dua di bawah dan arahnya, Alhamdulillah, dia lebih ini. Kalau karakter tiga berlebih akan berlebih hadir. Alhamdulillah tidak begini. Ada pun begini pula banyak banyak Allah kata aja begini. Di mana pihak Tuhan bijai tadi? Hah, jadi mana ada Tuhan bijai? Sekarang untuknya masa. Cuma nabi ini, wah ini nabi nabi bapak. Ini nabi ini nabi buju-buju nabi pesankan oleh Rasulullah. Nah keluar dari mulut bagaimana mulut Siti Khadijah? Apa yang bisa Rasulullah ada pernah menghina, ada pernah meminta, selalu menikmati apa yang ada. Nabi ini yang solehah ini luar biasa. Ya Allah punya Allah yang kayak Khadijah itu luar biasa banget. Bila aku naik kata Rasulullah ke rumah, tiga langkah, bu, ibu, ibu, mau kayak Khadijah, mau. Bila aku kata Rasulullah naik ke rumah tiga langkah, habis kok tangan yang sudah kami ingat. Ingat akan Bapak Tuhan itu begini. Atau juga mesti begini. Oh, ada yang juga sama waktu ini. Bob-nya, bob-bob.
kondisi di rumah. Tapi kita kos kita gawat. Pak, Bu, kalau ingin